hilang. Terus disuruh kita lapor di sini. Suruh kita ke sini. Iya, bekasnya hilang. Kenapa bekas itu hilang? Ya jangan sih. Dari mana? Dari kelompok sini di TV sini. Kalau seharusnya itu dari kelompok jelas ada belum. Jadi kita karena itu online. Karena kita kan tesnya online, jadi nilainya langsung keluar. Kalau hasil dari tampilkan. Iya, tapi ini tidak transparan. Kalau masalah transparan kita nggak tahu. Kita nggak bisa langsung ke sana dulu. Ada apa di balik itu? Mari bang, kita koordinasi deh. Siap. Ini ada teman-teman. Teman-teman ini kan jadi mereka ini punya hasil nilai tes online itu 300-an. Itu harus dibuktikan. Ada nilai kelulusan itu mereka sudah mencapai target bahkan lebih. Iya. Menurut mereka. Buat laporan polisi kita siap di sini, kita siap terima. Yang jelas jangan sampai kita juga salah melangkah dalam mengambil keputusan, harus ada koordinasi dengan pimpinan setempat. Gitu. Di sini kalau memang mikok, cuma kita harus koordinasi dulu dengan yang lebih memahami seperti itu. Ya, mereka ini kan kalau pusat menurut saya, ini mereka ini kan menyampaikan 2018. Iya, lebih konkretnya mungkin bisa dijelaskan. Konkretnya ada dua peserta yang tidak lolos administrasi, tapi lolos ikut tes dan hasilnya lulus, Pak. Ya, itu ada dugaan manipulasi data ya. Iya, Pak. Itu siapa yang melakukan kira-kira? Instansi juga, terkait. Panitia dalam. Panitia hari. Dalam hal ini panitia. Terus harapannya apa setelah lapor polisi? Ya, harapan kami kira-kira mudah-mudahan Bapak-Bapak di Polres ini bisa membantu kami ya, meringankan upaya kami ke depannya lebih baik, Pak. Iya. Ya, dan doakan semoga hasilnya baik untuk kami semua. Baik. Ada keinginan untuk menggugat di PTUN mungkin terhadap hasil yang sudah diumumkan? Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau ke depan bisa demikian ya, kami usahakan untuk sampai di PTUN. Begitu ya? Iya, Pak. Berapa hari yang lalu ada ke pengadilan ya? Iya. Dalam rangka apa di pengadilan? Pos bantuan hukum, Pak. Oh, pos bantuan. Bukan somasi? Bukan, Pak. Bukan, kita ke pos bantuan. Berapa? Mari, Pak. Kita koordinasi deh. Siap. Ini keluar juga. Ini ada teman-teman. Teman-teman ini kan... Jadi mereka ini punya hasil nilai tes online itu 300-an. Itu harus dibuktikan. Ada. Nilai kelulusan itu mereka sudah mencapai target bahkan lebih. Iya. Menurut mereka. Buatkan laporan polisi kita siap di sini. Kita siap terima. Yang jelas jangan sampai kita juga salah melangkah dalam mengambil keputusan. Harus ada koordinasi dengan pimpinan setempat. Gitu. Di sini kalau memang mikok, cuma kita harus koordinasi dulu dengan yang lebih memahami seperti itu. Ya, mereka ini kan kalau pusat menurut saya ini mereka ini kan menyampaikan sebelum tes itu pasti ada aturan-aturan ada. Yang menyampaikan bahwa nilai maksimal yang pantas atau wajar yang lulus itu standarnya sekian. Ada. Bahkan di website. Informasinya. Jadi tes online ini kan kebutuhan negara, bukan sibuk WhatsApp untuk menambah dan mengganti pusat pemerintah daerah yang merugikan itu. Tapi yang melapor ini tidak semua, karena kita ajak juga mungkin ada tekanan dari. Ini nama-nama yang lulus administrasi. Tapi mereka lulus di pengumuman kelulusan. Bahkan mereka
kan yang satu orang. Ibu coba lingkari saja, ibu coba yang saya lolos itu tuh enak kok. Dikasih tanda. Ini dia peringkat satu ini nilainya 212. Di mana buktikan bahwa dia tidak lolos di mana di sini? Saya ambil gambar dulu. Kantor masih.